Sikap Kurohanjapati sudah melebihi had. Kita tidak boleh bagi muka dan kasihan kepada mereka. Sudahlah tidak membayar cukai, menarah segala hasil kekayaan negara. Inilah orang kata, dasar manusia tidak kenang diuntung. Sudah diberi betis, menagih mahukan peha. Ikuti kisah kali ini. Polis mengesahkan seramai 131 tahanan pendatang asing tanpa izin parti melarikan diri dari depoh imigresen sementara Bidor Perak sekitar 9.50 malam 1 Februari 2024. Mereka yang melarikan diri terdiri daripada 115 etnik Rohingya, 15 warga Myanmar dan seorang Bangladesh. Tahanan melarikan diri itu ditempatkan di 3 daripada 5 blok di depot berkenaan yang mempunyai keseluruhan 556 tahanan warga asing. Kejadian ini juga tidak menolak kemungkinan tindakan mereka sudah dirancang. Maklumat pertama berhubung kejadian itu diperoleh melalui panggilan yang diterima berkenaan kejadian yang berlaku di blok lelaki depoh berkenaan. Usaha mencari tahanan yang lolos sedang giat dijalankan termasuk melalui bantuan pegawai dan anggota pasukan gerakan AMPJ Batalion 3 Bidor dan Jabatan Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Perak serta JSJ Bukit Aman. Namun begitu, melalui Ketua Pengarah JIM Datuk Rosdin Jusoh mengatakan seorang tahanan disahkan meninggal dunia akibat kemalangan jalan raya di kilometer 335 Lebuh Raya Utara Selatan dekat Bidor. Semua parti ini dipercayai merusuh dengan memecah pagar dan kawat duri sebelum meloloskan diri ke hutan berhampiran. Semasa kejadian, dua anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela cedera dipukul dan beberapa petugas lain turut dibaling batu. Menurut laporan ketika rusuhan berlaku, kesemua 131 parti memecahkan pagar serta kawat duri di sekeliling kawasan depoh untuk melarikan diri. Ada antara mereka lari ke kawasan hutan berdekatan yang dipisahkan oleh Lebuh Raya Utara Selatan. Bagaimanapun, pihak berkuasa optimis semua parti berkenaan dapat ditangkap semula, memandangkan mereka melarikan diri dengan sehelai sepinggang tanpa membawa sebarang keperluan diri, makanan, wang dan sebagainya. Selain daripada anggota biasa, pihak berkuasa juga menggunakan bantuan unit udara dari Pasukan Gerakan Udara PGU Bukit Aman untuk membantu pencarian. Pencarian menjurus kepada radius sekitar kawasan berhampiran depo yang dikelilingi ladang kelapa sawit serta kawasan seberang laluan Lebuh Raya yang juga hutan kecil. Sebanyak 7 sekatan jalan raya SGR dijalankan bagi operasi mencari untuk menahan semula semua pelarian terbabit. Membabitkan SGR yang didirikan oleh Ibu Pejabat Polis Daerah IP di Tapah dibantu oleh IP di daerah berdekatan termasuk Kampar, Mualim dan Hilir Perak. Pada sekitar pukul 4 petang 2 Februari 2024, 4 daripada 131 tahanan yang melarikan diri sudah berjaya ditahan. Keempat-empat lelaki warga asing yang terbabit ditahan menerusi operasi yang dijalankan pihak berkuasa di Kampung Sanding berjarak kira-kira 15 km dari depot tahanan itu. Tanggapan ini berjaya dilakukan hasil bantuan penduduk kampung yang melaporkan kepada pihak berkuasa. Mereka mahu meminjam telefon bimbit namun penduduk tidak membenarkannya. Mereka juga turut bertanyakan arah ke pekan berhampiran. Mereka dijumpai di tempat bersemak yang sedikit berpaya dan kelihatan letih dengan 3 daripada mereka akur sewaktu dikepung dengan bantuan dari pecahan pasukan lain. Manakala seorang lagi cuba lari namun akhirnya turut berjaya ditangkap ketika itu. Jabatan Imigresen Malaysia JIM menutup sementara depot tahanan imigresen DTI Bidor Perak susulan kejadian ini. Mereka yang tidak melarikan diri itu dipindahkan ke 6 DTI kekal secara berperingkat termasuk ke DTI Macap Melaka, DTI Lenggeng Negeri Sembilan, Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Kemayan, Pahang dan Langkap Perak. Dalam pada itu, satu siasatan menyeluruh termasuk dari segi pematuhan prosedur operasi standard SOP oleh pegawai dan anggota bertugas di DTI Bidor akan dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian itu. Pihak berkaitan akan turut mengkaji semula SOP sedia ada dan menambah baik kelemahan bagi memastikan kejadian sama tidak berulang. Penduduk sekitar kawasan depoh tahanan sementara imigresen Bidor bimbang tahanan depoh yang lolos masih bebas khususnya apabila ramai warga asing juga mendiami kawasan itu. Kerusuhan berganda disebabkan kawasan sekitar ramai dengan warga asing termasuk mereka yang bekerja secara sah di negara ini. Keadaan itu membuatkan penduduk mungkin sukar untuk melaporkan kepada pihak berkuasa sama ada kumpulan warga asing yang dilihat sekitar kawasan merupakan tahanan yang meloloskan diri atau warga asing yang datang ke Malaysia secara sah.
Atas dasar kemanusiaan, penduduk kampung Batu Melintang memberi makan dan minum kepada dua tahanan yang lolos sebelum pendatang asing tanpa izin itu diserahkan kepada pihak polis. Pesara Guru Razali Talib, 69 tahun berkata, dua tahanan dalam lingkungan usia belasan tahun itu dikesan karya Masjid Jami' Ar-Rahmaniyah Batu Melintang ketika berada di masjid berkenaan pada awal pagi 3 Februari 2024. Bagaimanapun, seorang daripada tahanan iaitu yang warga Rohingya tidak mahu mi goreng, sebaliknya dia meminta mi segera. Manakala warga Bangladesh mungkin disebabkan terlalu lapar, dia habiskan 1.5 bungkus mi goreng tersebut. Menceritakan detik mula mengesyaki kehadiran dua tahanan itu, Razali yang juga imam masjid berkenaan berkata, dia ternampak pendatang warga asing itu berada di dalam masjid ketika mahu mengerjakan solat subuh. Menurutnya, selesai mengerjakan solat sunat, dia lalu bertanya dua tahanan itu tentang asal mereka, namun tidak berpuas hati dengan jawapan yang diberi. Razali berkata usai solat subuh, dia terus meminta rakannya yang merupakan pesara polis Muhammad Isa Arifin, 70 tahun, menghubungi pihak polis bagi memaklumkan tentang kehadiran dua pendatang asing tanpa izin itu. Sementara menunggu ketibaan polis, menurutnya dia meminta Siak dan Bilal Masjid mengawal pergerakan dua tahanan itu supaya tidak lari sambil berbual dengan mereka. Polis tiba di masjid itu selepas selesai tadarus Al-Quran dan mengesahkan dua pendatang asing tanpa izin tersebut merupakan antara tahanan yang lari dari Depot Immigration sebelum membawa mereka ke ibu pejabat polis daerah IPD Ipoh. Pada 4 Februari 2024 pukul 3 petang, polis menahan 10 lagi tahanan lelaki di ladang kelapa sawit kampung Senta Bido. Penahanan itu menjadikan jumlah tangkapan setakat jam 6.30 petang seramai 51 orang. Operasi yang memasuki hari keempat membabitkan 253 penguatkuasa terdiri daripada anggota ibu pejabat polis IPD Tapa, Jabatan Immigration Malaysia JIM, Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Ibu Pejabat Kontijen Perak, Pasukan Gerak Am PGA, Unit Anjing Pengesan K9 Bukit Aman dan unit drone. Kejayaan ini ada hasil gerakan pencarian anggota polis dan maklumat orang awam. Jumlah tangkapan keseluruhan sehingga kini adalah seramai 51 orang. Tangkapan dibuat di sekitar kawasan pentadbiran Tapah meliputi Bido dan Tapah. Apakah semudah itu depot tahanan kita dipecahkan oleh warga asing? Amat memalukan negara kisah-kisah seperti ini terjadi. Tahap keselamatan negara seolah-olah seperti cak ayam. Rakyat hidup dalam ketakutan angkara parti ini. Halau mereka. Ini negara tanah berdaulat, kami tidak bertindak kerana masih menghormati raja-raja kami. Sampai masa lambat atau cepat, pasti kami akan bertindak jika bumi bertuah ini diinjak-injak. Sekian, terima kasih.